Assalamualaikum semua. Okey, hari ni saya nak review satu headphone daripada jenama Sedes R12 Pro 7.1 USB gaming headset. Okey. Gaming headphone ni kalau kita beli, kita akan dapat satu pack yang macam ni. Memang kualiti yang solid. Dan ada jenama nama Sedes kat sini, ada logo dia. Okey. Bag ni cantik sebenarnya. Okay. Macam baldu sikit dia punya bag. Okay. So jom kita try buka tengok apa yang ada dalam bag ni. Okay. Okay, dalam bag ni, okay, dia beri dekat sini. Kita tengok dia ada CD. Okay, mana-mana ni. Kita try buka tengok apa ada dalam ni. Okey, yang ada dalam ni dia bagi macam apa ni? Identikat ke apa ni? Bahasa Cina, so tak faham apa dia kat sini. So, letak sebelah. Kemudian kat sini ada buku manual. Okey, 7.1 gaming headset. Okey. Dalam ni ada manual. Okey, macam mana nak install. Okey. Kemudian dalam ni bahasa Inggeris, ada bahasa Cina ni. Okey. Ini dia punya buku manual. Kemudian ini CD driver untuk gaming headset ni. So bolehlah nanti kita nak install driver tengok macam mana. Okey. Kemudian kita tengok lagi apa yang ada dalam box ni. Okey. Bag dia. Oh, balut cantik juga ni kan. Kita kena tengok. Kita keluarkan. Ada lagi dalam ni. Tak ada dah. Okey, itu saja. Kita buka plastik kain dia. Agak okey lah dengan dapat bag macam ni kan, beli headphone. Okey, ini adalah headphone Sedes R12 Pro. Kalau tengok pada kualiti headset ni, ni dia pakai foam yang lembut juga, tapi dia macam PVC kat sini. Dia bukan kulit saya rasa. Ni PVC. Okay. Dan dia punya ear cup ni, kita tengok, luas. So macam yang telinga besar ni, bagi saya memang selesa lah pakai. Okay. Dan dekat sini ada logo Sedes. Kalau ikutkan kepada brand ni, dia ada lampu tau. So sekejap kita tengok macam mana. Okay. Kemudian ini dibuat daripada besi. Okay, kuat di sini. Kemudian dekat atas ni dengan jahitan warna biru ni, cantik kan, nampak kemas. So ada tulis Sedes. Okay. Di sisi kanan pun sama. Okay, so untuk headphone ni, dia tak ada button tau dekat bawah ni. So kiri dan kanan tak ada button. Okay. Dalam dia ada logo Sedes ni. Okay, di sini ada lampu. Kemudian tepi ni ada mikrofon. Okey, mikrofon ni kalau kita nak pakai, kita boleh tarik keluar. Okey, kemudian kalau tak nak pakai, kita boleh tolak masuk dalam. So salah satu sebab saya review benda ni, dan saya pun Google sebelum saya nak tengok ni, saya rasa macam nice jugaklah. Taklah nampak macam tergantung sebelah ni, so nak pakai nanti kan nampak tak cantik kan. So kalau macam ni, kita nak dengar lagu saja, kita boleh simpan. Kalau kita nak pakai mic, kita boleh tarik. Okay. So bagi saya minat ni sebab dia kemas lah. Nampak macam ni. Kan taklah macam terkeluar sangat kan. Okay. Kemudian kita tengok lagi wire dia. So wire dia dekat sini. Kita buka dulu plastik. Okay. Kemudian kita tengok dalam ni wire dia. Okey, ini wire dia. Dan untuk headphone ni, dia datang dengan USB. So untuk specialnya headphone ni hanya untuk PC, laptop saja. So kalau nak pasang dekat macam kita pasang dekat handphone, tak boleh lah. Kalau dekat Xbox ataupun dekat PS4 ke, itu saya tak sure. Mungkin boleh pakai ini ataupun tak boleh pakai. Okay. So saya sebenarnya khusus ni sebenarnya nak pakai untuk PC sebenarnya.
Okay, so ini dekat sini ada logo Sedes. Okay, so ini dia punya USB. Okay, so ini wire dia. Okay, kabel tie ni pun ada, dia bagi sekali. Okay, dan ini dia punya controller. So controller ni dia ada volume up, volume down, dia ada microphone on off. Okay, kat sini dia ada equalizer. Yang special ni, dia ada equalizer. So kita boleh pilih equalizer nak flat ke, nak ada bass ke. Okay, kat sini. Kemudian dia ada juga button untuk dia punya apa, lampu yang dekat sini ni, RGB light ni. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, dia ada lampu. So bila kita tekan ni, dia akan nyala lampu ni. So sekejap kita tengok, kita pasang dekat PC nanti, kita tengok apa yang function dekat sini. Dan saya juga akan tunjuk macam mana kita nak setting headphone ni dekat dalam PC. Okay, dan kita tengok macam mana bunyi dia, dan macam mana dia punya speaker dan juga dia punya microphone ini bunyi dia okey ataupun tak, kan. Salah satu sebab juga saya pilih yang ini ni, dia punya bunyi dia bagi saya sedap, dan juga dia punya microphone tu. Apa kalau kita nak main online ataupun macam saya kadang-kadang kita pakai untuk meeting ataupun conference apa-apa, so microphone ni sebenarnya penting. So bila kita, saya tengok kebanyakan jenama Sedes ni, dia punya microphone ni bunyi memang nice lah, memang sedap banding dengan yang lain. Kadang bunyi microphone lain tu macam terkepik sikit suara kita, tapi macam ni saya dengar macam lembut untuk kita dengar, kan. So itu pada pandangan saya. So nanti kita akan tunjuk dekat dalam video nanti, kita tengok so anda boleh nilai nanti macam mana bunyi dan quality sound nanti. Okay, dan saya akan tunjuk macam mana setting dia nanti. Okay, so kita beralih kepada macam mana kita setting nanti. Jom kita tengok. Okay, apa yang anda tengah dengar sekarang ni adalah suara saya direct terus daripada microphone Sedes dan juga headset Sedes R12. Okay, ini adalah software dan saya akan bagi dekat ruang description nanti. Anda boleh download dan install dekat dalam PC anda sendiri nanti. Okay, kita tengok dekat software dia. Okay, ini saya dah terus klik dan ada dekat sini, anda boleh tengok. Anda boleh set equalizer untuk on ataupun off. Anda boleh set juga 3D untuk on ataupun off. Dekat sini ada 4 profil. Anda boleh set step 1 ni untuk kesesuaian anda sendiri, mungkin nak letak bass lebih ataupun kurang. Okay, ada 3 dan 4 profil. Kemudian anda boleh save dan juga anda boleh load balik dalam setting anda. Contoh macam saya ambil setting nombor 2 yang saya dah save tu, saya open. Okay, ini adalah untuk setting saya yang saya dah buat. Anda boleh buat banyak profil berdasarkan minat dan juga kesukaan anda sendiri. Okay, kemudian kita tengok lagi dekat effect. Anda boleh buka dua effect sini untuk theater, bathroom, living room, corridor. Okay, kemudian untuk microphone anda boleh tengok sini suara saya untuk naik dan turunkan volume microphone. Dekat sini juga ada virtual 7.1 yang mana anda boleh set untuk kedudukan audio tu, nak letak untuk di belakang ataupun di tengah. Okay, so ikut kesesuaian anda sendiri. Macam saya akan letak di tengah-tengah supaya nampak balance. Okay, okay, itu untuk skin yang ada dekat sini, ada warna biru dan juga warna merah. Kita cuba tengok warna merah. Okay, contoh saya tekan sini, right click, saya ambil skin warna red. Okay, dan saya tekan ini untuk skin warna red. Okay, dan suara yang anda dengar ini, saya tak guna sebarang filter. Suara ni direct terus, dan anda boleh dengar suara saya jelas ataupun tidak, dan juga ada noise ataupun tidak. Okey, sekarang ni saya guna balik mikrofon yang ada dekat phone saya ni. Okey, sekarang ni kita tengok balik headphone Sedes R12 ni yang saya dah plug in dekat USB saya punya PC. Okay, kalau kita tengok dekat sini, lampu ni akan menyala tau, sebab lampu RGB light ni dia pakai USB direct terus. Dan dekat sini dia ada controller dia. So dekat sini kalau kita nak tukar lampu yang ada dekat sini, RGB light ni, kita boleh tekan dekat sini. So satu, dia akan static lampu dia. Kemudian kalau kita tekan sekali lagi, dia akan off.
Okey, dan tekan sekali lagi, dia macam faded tau. Dia macam terang kejap, betul. Dia padam kan. So dia akan selang-seling macam tu. So kita boleh control saja dekat sini. Kemudian dekat sini, okey, ini adalah mic dia yang saya cakap tadi. Okey, ini kalau kita nak guna, kita tarik je. Kemudian kalau kita on mic, dia akan menyala tau. So kalau kita tak nak guna mic, kita boleh off mic ni. Dia akan padam. Okey. Kemudian saya dah test digunakan mic ni. Mic ni kalau kita tarik dia, bunyi dia lebih nice, boleh dengar dengan baik sekali. Tapi kalau kita tutup macam ni, okey, kita simpan balik, suara dia pun masih lagi jelas dan agak baik. Cuma dia taklah sejelas macam kita tarik ni kan. Tapi masih lagi dengar. Kualiti pun masih lagi okey untuk mikrofon ni. Kemudian yang ada dekat sini lagi, kita tengok sini, sini ada equalizer. Equalizer ni, apa yang saya dah boleh rasa dan saya dengar dekat sini, yang pertama sekali, ini untuk bass. Okay, merah ni. Ini untuk macam banyak treble sikit. Okay. Kemudian ini macam suara yang flat. Kemudian ini untuk yang normal. So kalau kita dengar nanti, memang kualiti music tu berbeza lah ikut lampu yang kita buat dekat sini. Okay. So saya dah test setiap satu dan memang bunyi dia bagi saya memang betul-betul puas hati lah. Sebab saya dah setting kan tadi, saya dah tunjuk macam mana saya set up dekat Windows 10 tadi. Kemudian ini ada volume. Okay. Boleh kuat dan perlahankan dekat sini. So dekat sini bila kita kuat dan perlahan, dia control direct terus dengan dia punya sound dekat kita punya PC. Kemudian untuk kualiti bahan yang digunakan dekat Series R12 ni, saya amat berpuas hati dengan harga yang saya beli, iaitu RM169.99 atau RM170. Okey, dan kita beli yang ni dan dapat pula bag yang saya tunjukkan tadi. Okay, dapat pushback ni. Okey, nak simpan memang senang. Tapi kalau kita ada stand dia lagi baguslah kan. Tapi kalau nak letak, nak bawa ke mana-mana, memang kita boleh simpan dengan selamat sekali. Sebab bila kita nak simpan pun, dia tak kacau tau dia punya apa ni, mic ni. Sebab simpan mic ni dalam ni je. So tadi masa saya unbox tadi pun, dia duduk dalam keadaan ni. Memang nice untuk kita nak bawa ke mana-mana saja. So ini adalah review saya untuk Series R12 ni. So saya recommend pada siapa-siapa yang nak beli. Okay, kualiti ni pun memang tahan. Okay. Dan itu saja untuk review saya pada kali ini untuk brand Series R12. So jumpa lagi pada video saya yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Dan jangan lupa subscribe dan tekan loceng.